I am Sofian from Palestine to tell you about your help that I received yesterday. Thank you for your people, for all Indonesian people, all your backlight, though? I don't know. I can't see because of reflection. Yeah, backlight. So, anyway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Satria Ponde Channel dan juga Carl Muhammad Yusuf di sebelah saya di sini. Kita berada di Aman. Ini adalah update yang lumayan sangat penting sekali karena ada hubungannya dengan perjalanan kami waktu di Palestina selama beberapa hari dan bertemu dengan Bang Sofian, orang asli Palestina yang tiba-tiba memberikan menjamu kami di sana dengan makanan, dan itu salah satu alasannya karena beliau dengar kalau saya ini orang dari Indonesia. Nah, di video kali ini saya berharap kalian tidak main skip, terutama bagi para penonton yang sempat menitipkan sumbangannya kepada saya karena ini sangat penting sekali. Sedikit flashback tentang perjalanan kita di Palestina dulu. Saya sama si Carl lagi tur biasa melihat situasi di sana bagaimana, dan tiba-tiba Bang Sofian menawarkan makanan ke kita. Ya, namanya beliau mempunyai bisnis restoran, dan kita waktu itu lagi nggak lapar dan juga lagi belum pengen makan, tapi karena beliau bertanya kita dari mana, saya bilang saya dari Indonesia. Di situ beliau, ayo ke sini, dan kita dilayani seperti di video yang sudah kalian lihat, yang sudah ditonton hampir 4 juta orang. Nah, kali ini saya ada update dari Bang Sofian karena kalian banyak juga dari penonton yang bertanya gimana kabar Bang Sofian sekarang ini. Yang waktu kami terakhir meninggalkan Bethlehem, West Bank, itu beliau mempunyai bisnis restoran itu, memang tidak ada orang di sana. Beliau menceritakan bahwa setiap yang beliau bikin itu jarang yang makan karena orang-orang pada takut untuk makan di sana karena beliau orang Palestina. Begitulah informasi yang didapat oleh turis-turis yang mau pergi ke West Bank yang mereka dapat dari Israel. Begitu pernyataan beliau. Jadi dagangnya sepi banget. Nah, dari cerita beliau bagaimana setelah tutup banyak sekali ayam atau makanan yang tersisa beliau bagikan lagi anak-anak di sana, orang-orang yang tidak mampu di sana. Nah, karena saya ada Indonesianya, dengan rasa terima kasih mungkin mengungkapkan balasan terima kasih terhadap orang Indonesia yang bikin kita dan penonton juga terharu bagaimana beliau menghargai orang Indonesia yang nyata-nyatanya stranger bagi Bang Sofian. Setelah itu kita meninggalkan Palestina, dan saya waktu itu cuma ada uang $20. Jadi saya merasa agak sedikit nggak cukup dengan uang segitu karena kita nggak prepare untuk membeli makanan di sana karena kita sudah makan sebelumnya. Remember, Carl, we only have $20, isn't it, that time? When we want to pay, we don't want to be free, especially after we heard about his story, you know? But unfortunately, kami traveling tuh with credit card, jadi agak susah di saat itu untuk memberikan lebih, dan beliau nggak mau menerima. Tapi kita menitip ke beliau, kalau tidak mau menerima uang segitu, ya udah kasihin ke orang yang membutuhkan di sekitar beliau, gitu. Nah, di situ setelah balik dari tempat Bang Sofian, kita menyaksikan bagaimana penjajahan dari Israel dengan mata kepala kita sendiri. Kita melihat bagaimana
wall, dinding-dinding, ya kal, how the Israeli stealing Palestinian land. Which came over the prison wall, don't they? Ya, mereka selalu membuat Palestina, teritori Palestina itu, negara Palestina semakin kecil dan semakin kecil, dan mereka mengirim banyak sekali orang Yahudi untuk settle di sana. Jadi mereka membuat berbagai macam, membangun komunitas Yahudi di setiap titik dan memforce Palestinian out of the Palestine, you know, stealing their house. Gitu. I think they're pushing them into a smaller and smaller space. Until orang Palestina nggak ada lagi di West Bank. Cuman di sana tidak ada Hamas, jadi ya nggak ada pemberontakan seperti di Gaza. Nah, waktu kejadian itu, waktu kami mengunjungi Palestina itu, suasana di sana belum seperti sekarang ini. Belum ada perang yang kayak gini di Gaza. Belum ada penyerangan dari Hamas dan penyerangan dari Israel yang terjadi saat sekarang ini. Jadi, saya sendiri hanya sebagai manusia biasa ingin memberikan sesuatu dan mengajak penonton jika mau menitip. Kalau you said that time that you want to give something to Sofyan to give back what he done to us, it's amazing. Welcome from him, isn't it? Even though you are English, and then he and we caused the problem. Yeah, and then he didn't make a different you between you and me. Although I'm Indonesian, that close to his heart as a country, but. Mereka, he was very nice. Yeah. And he was talking to me about Islam. Don't convert until I'm ready. Exactly. Don't make a decision until I'm ready. Yeah. The complete opposite of how Eastern Muslims are perceived in the West. Yeah. Trying to force and encourage and actively recruit, if it's the correct term to use. That's how they are perceived. Yeah. In America, in England. Because everybody seems to have this opinion that Muslims just want to recruit you so that you can be a Muslim. Ya, Sikal juga waktu itu merasa enggak enak dan dia bilang ke saya, ya udah nanti kita kirim bantuan buat Bang Sofyan kalau lebih biar Bang Sofyan kita percaya sama dia dari bagaimana beliau itu memperlakukan kita. Disitulah saya mengumumkan bagi kalian para dermawan yang menonton channel Satria Ponde, kalau kalian mau ikut nanti kita bareng-bareng memberikan bantuan ke sana kayak gitu. Jadi alhamdulillah banyak sekali, saya juga shock waktu lebaran kemarin ternyata hampir 60 juta yang mau ikut gabung dengan kami, maksudnya 60 juta rupiah titipan dari para penonton untuk diberikan ke Palestina lewat saya dan lewat Bang Sofyan, dan juga hasil dari sebagian dari YouTube saya juga ikutkan. Di waktu itu belum ada kejadian perang di Gaza seperti ini. Nah, setelah donasi itu terkumpul, saya mencoba menghubungi Bang Sofyan dan beliau kayaknya susah dihubungi. Akhir-akhir ini saya berusaha untuk memberikan langsung ke Palestina, ternyata terjadi perang di Gaza dan saya coba kontak Bang Sofyan, beliau tidak ada jawaban. Jadi banyak penonton yang menanya bagaimana keadaannya beliau sekarang. Saya benar-benar tidak tahu, tapi sekarang saya sudah tahu, itulah yang akan saya informasikan ke kalian. Ya, jadi ada perang di Gaza yang membuat sulit kita untuk masuk ke teritori Palestina karena semua itu atas izin dari Israel. Nah, pas awal perang di Gaza ini tanggal 7 Oktober kemarin, saya mengumumkan lagi bagi kalian yang mau menitip, tapi kebanyakan yang akan menitip sumbangan lewat kami itu memberikan bantuan ke Gaza, dan saya pun juga ikut. Saya sangat mendukung sekali karena perang yang terjadi saat ini, orang yang paling membutuhkan bantuan di dunia ini saat ini adalah orang yang berada di Gaza, korban-korban yang berada di Gaza. Saya nggak harus jelasin, kalian semua pasti sudah tahu apa yang terjadi di sana. Tapi karena kita tidak ada otoritas dan kita tidak dibolehkan masuk ke sana, inilah yang bikin saya agak pusing
bagaimana caranya untuk memberikan titipan kalian ini. Ada Bang Onim di sana, nanti saya juga akan kontak. Dan untuk masuk ke bertemu sama Bang Sofyan ini juga nggak bisa lagi karena ada keadaan perang pemberontakan dan penjajahan dia yang terjadi saat ini di Palestina. Tidak ada yang aman di setiap sudut Palestina. Makanya kami terbang ke Aman, kami mencoba agak dekat sedikit ke kawasan Palestina. Nah, di sini, di Aman sendiri juga ada refugees atau pengungsi-pengungsi dari perang-perang sebelumnya di Palestina. Mereka di sini ada camping, tempat kemah-kemahnya, dan mereka juga butuh bantuan. Tapi saya juga setuju bahwa yang paling butuh bantuan saat sekarang ini adalah di Gaza. Nah, karena awal dari rencana titipan dari channel Satria Ponde ini untuk mengirimkan bantuan lewat saya dan Bang Sofyan di Palestina, saya merasa tetap lanjutkan yang awal itu, karena di channel pun ada Bang Sofiannya. Beliau juga berhak dari donasi ini. Beliau juga berhak dari bantuan ini karena ada hasil dari YouTube saya yang saya niatkan untuk beliau. Dan ternyata hari ini kita mendapatkan kabar dari Bang Sofian. Saya bertanya tadi, saya kirim lagi WhatsApp dan beliau membalas bahwa ternyata he lost his family. Ternyata beliau lagi dalam keadaan masalah besar. Very sad. Assalamu alaikum. Good morning, akhoy. I am Sofyan from Palestine to tell you about your help that I received yesterday. And thank you, brother. Jazakallah kul khair. Thank you for your people, for all Indonesian people, all your society. And I one day I can help or do something for you and your people to thank you about what you helped me. Thank you, brother. Thank you and God bless you and your people. Beliau nggak kerja lagi. Beliau mengungsi ke sebuah rumah. Beliau nggak ada rumah lagi. Saya nggak tahu pastinya apa yang terjadi di sana. Tapi saya percaya sama Bang Sofyan, orangnya tidak mendahulukan, ya punya gengsi lah, maksudnya punya adab lah beliau itu. Makanya saya tanya, apakah kamu butuh bantuan? Dan dia menjawab, ya kebanyakan dari orang Palestina itu biasanya kalau kita bantu mereka jawab, ya nggak apa-apa, nggak usah. Seperti kalian lihat di video, saat kita ngasih uang beliau menolak, tapi sekarang ini kayaknya benar-benar butuh banget bantuan dari manapun. Dan hari ini saya sama Sikal, karena mendengar dari cerita WhatsApp dari Bang Sofyan, kita memutuskan dari semua titipan dari kalian yang di sana, saya rasa ada hak dari Bang Sofyan karena itulah awal dari titipan ini kita kumpulkan. Jadi kita akan mengirimkan, semoga kalian setuju untuk memberikan sebagian dari titipan ini ke Bang Sofyan. Ya, Kal? So we gonna send some help to Sofyan. Dan jika lebih, saya yakin Bang Sofyan akan membagikan ke orang-orang yang membutuhkan di sana. Karena di West Bank sendiri, guys, juga ada mereka mempunyai saudara di Gaza. Dan ya, yang bikin sedih itu adalah
kehilangan familinya. This is really sad, isn't it? He lost his family. I don't know what to say. You want to say anything? Not about that. Oh. It's the worst thing for anybody to go through. Especially when they're taken, not lost. They've been taken from him by that evil Zionist state. So I don't understand why the Zionists think that it is the way of God, Yahweh, whatever you want to call him, whatever, to recklessly, senselessly murder innocent people. It is not your land. It wasn't your land before you were given part of the land to live in. It is not your land now. It will never be your land. Learn to live amongst fellow man, happily, peacefully, regardless of your religion, because Islam and Christianity are very accepting of Jews living. We're very accepting of Jews living in Palestine before you arrived. Part of Palestine to live in, to pay back for what happened during World War I and World War II, where you were all treated appallingly, terribly, and now you are giving back, and Muslims to Christians, the exact same treatment as you were given in World War II. You are, I don't want to call you Nazi, because it's a horrendous thing to call somebody. But the behaviour of the Zionist state of Israel is not that far away from what Hitler was doing during World War II. Absolutely appalling. Yeah, guys, ada kehilangan kata-kata sih. Any message for Sofyan? Yes, my condolences to you, Sofyan. Just remember that Allah is there for you and will help you get through this, and will give your family safe, easy, smooth route to Jannah, and you will meet them there again. Amin. Ya, begitulah guys. Saya benar kehilangan kata-kata untuk bagaimana mengungkapkan rasa sedih dan berlangsungkawa saya. Dan yang bisa saya lakukan saat ini bersama kalian yaitu memberi bantuan. Jadi konklusinya kali ini kita akan pergi ke bank, kita akan kirim lewat Western Union, dan kita akan kirim ke Bank Sofyan. Kemudian sisa dari titipan kalian ini, jika semuanya udah mulai tenang dan kita bisa masuk ke Gaza lewat Kairo, saya terutama, saya akan pergi ke sana. Tapi kalau enggak, bagaimana lagi? Yang penting bantuan ini nyampe ke Gaza. Jadi kita akan cari institusi atau orang apapun seperti Bang Onim yang ada di Gaza, dan mudah-mudahan beliau bisa mewakili titipan kalian ini. Saya berusaha sekuat mungkin untuk melakukannya sendiri, tapi kalau memang tidak memungkinkan, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Itu aja. Yang penting semua titipan dari kalian bisa sampai ke orang yang berhak menerimanya. So, saya bangga sekali sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang Indonesia, bangga banget sama kalian juga yang selalu mensupport kemanusiaan dan ikut bareng sama saya, walaupun tidak hanya di Palestina, tapi kita dulunya juga pernah memberikan bantuan di Indonesia juga. Kita bukan powerful, kita bukan pemerintah, kita hanya manusia biasa, saya dengan penonton hanya manusia biasa, tidak ada kekuatan di lembaga, tidak ada kekuatan di pemerintahan, ini